selamat siang teman-teman sebangsa setanah air dengan Sita Sutelo di sini kembali lagi dengan masak-masak jalan-jalan di channel Sita Sutelo. Yuk, hari ini hari Sabtu tanggal 30 April end of the month. Waduh, yang puasa udah hampir selesai puasanya ya. Dua hari lagi kita berlebaran ria ceritanya. Yuk, sekarang kita lagi di mana? Kita lagi berada di Bay Area dari North California, itu di mana? Di Richmond Yacht Club. Kebetulan saya ada undangan hari ini. Salah satu klien saya meninggal tahun lalu dan hari ini adalah hari memorial service-nya dia. Jadi aku mesti datang sini diundang dengan hormat. Ceritanya kita sekarang sama siapa sih? Aku kesini sama temanku Mercy. Sekarang dia yang lagi shoot aku, teman SMA aku, dan satu lagi Mbak Lili. Mana Lili? Dia yang jemput aku tadi ya, yang anterin. Oke, sekarang judulnya, duh rasanya pingin ya punya kapal. Duh, kapan ya kita punya kapal kayak begini? Siapa ya yang mau beli? Lili mau beliin aku. Mercy, Mercy mau beliin aku. Buy one get one free. Buy one get one free. Ya, ini di Bay Area. Jadi sekitar 30 menit ya dari airport Oakland tadi ya. Kayaknya segitu deh, 30 menitan. Ya udah, yuk mau lihat-lihat. Kayak apa sih Richmond Yacht Clubnya di sebelah situ. Jadi tadi acaranya di sebelah situ. Jadi kalau kamu mau di gini nih, dekat ya di situ. Yuk. Ada yang mau beli kapal? Ada yang mau beli kapal layar? Kebetulan. Coba dikit lagi ya. Kebetulan yang klienku ini yang meninggal itu Randy Pauling. Dia profesor dari Naval Architect di Berkeley University. Dan dia tuh PhD, Master, PhD, pokoknya ya lumayan terkenal deh. Dia udah nulis beberapa buku juga kalau gak salah mengenai Naval Architect, dan beberapa volume 1 sampai volume berapa nih, 12 gitu. So kebetulan aku yang jaga dia, caregiver dia sekitar 1,5 tahun. Pertama kali aku ketemu dia tuh di aku jaga dia di waktu dia di rumahnya yang di Huntington Beach. Terus end of life-nya sekitar 6 bulan sebelum dia meninggal, dia mau tinggal di winery-nya. Jadi dia punya winery juga di Sonoma. Aduh, indah sekali. Nanti aku akan tunjukkan di vlog berikutnya kayak apa sih winery-nya ya. Oke, terus sampai di sini dulu teman-teman vlog kita. Nanti kita sambung lagi di Sonoma ya. Oke, love you all. Dadah, bye-bye.